Hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Sudah pasti setelah kemenangan BNPH baru-baru ini untuk PRK Dun Pelangai membuktikan kerajaan perpaduan memang relevan dan diterima oleh rakyat. Nah, saudara-saudara, sebelum ini beberapa sentimen dimainkan dengan gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Sentimen ini dimainkan bermula bukan sahaja pada PRN 6 negeri, bahkan dua PRK sebelum ini juga untuk Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai. Sentimen untuk menjatuhkan Anwar juga dimainkan. Nah, pada akhirnya untuk pilihan raya kecil Dun Pelangai yang dimenangi oleh Barisan Nasional, adakah selepas ini ada lagi modal baru untuk kepimpinan Perikatan Nasional ataupun pembangkang ataupun sentimen baru ataupun modal baru untuk dimainkan pada pilihan yang kecil akan datang? Yang terdekat adalah Kemaman dan juga mungkinkah kerusi Mas Ermiati untuk Masjid Tanah mungkin juga bakal mempunyai risiko untuk kerusi itu ditarik balik. Nah, bermakna ada dua pilihan dari kecil. Kalau kerusi Mas Ermiati untuk Ahli Parlimen Masjid Tanah ditarik. Nah, saudara-saudara, tonton dan puan, menurut Syabudin Husin ataupun Syabudin.com, satu ulasan yang amat padu yang pasti mengejutkan kepimpinan Perikatan Nasional menyatakan di sini, cerita tukar kerajaan terbukti sudah tak jalan. Sejak Mahyadin gagal mengejar impian menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, semua pilihan raya yang diadakan selepas PRU15 sentiasa dikaitkan dengan pertukaran kerajaan. Ketika PRN 6 negeri diadakan tidak lama selepas PRU15 berakhir, walaupun pilihan raya itu hanya melibatkan kerusi Dun dan tidak sama sekali terkait parlimen, ia tetap dikaitkan dengan propaganda menukar kerajaan. Digembar-gemburkan secara meluas bahawa kononnya jika tiga negeri tadbiran PH, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan berjaya ditawan, ia didakwa akan menyebabkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang dipimpin Anwar Ibrahim akan turut tumbang. Meski ternampak tidak logik dan sukar diterima akal, tetapi sepanjang kempen PRN tersebut, itulah naratif yang paling banyak diperkatakan oleh para pendukung PN. Syukur, akhirnya PHBN berjaya mempertahankan tiga negerinya dan begitu juga dengan PN yang berjaya mengekalkan tiga negeri dikuasainya, maka cerita tukar kerajaan senyap dengan sendirinya. Kemudian apabila berlaku PRK di Pulai dan Simpang Jeram, berikutan kematian Alayafam Salahuddin Ayub, cerita tukar kerajaan sekali lagi dimainkan. Kali ini harapan untuk menembusi Johor dikaitkan dengan kemungkinan negeri itu jatuh ke tangan gelombang hijau pada PRU akan datang. Bagi kerusi Parlimen Pulai, kegairahan PN mahu menawan kawasan itu kerana ia akan menyebabkan kerajaan perpaduan hilang majoriti 2/3, seterusnya didakwa akan meletakkan kedudukan Anwar tidak stabil serta memungkinkan kejatuhannya. Syukur sekali lagi, Pulai dan Simpang Jeram turut tidak berjaya ditawan oleh PN. Buat seketika selepas itu, cerita-cerita tukar kerajaan tersenyap dengan sendirinya. Dalam kempen PRK Pelangai yang keputusannya kini sudah pun diketahui, ketika peringkat awal kempen diadakan lagi, PN sudah mula menjajah cerita kerajaan. Kejatuhan kerajaan negeri Pahang akan berlaku jika mereka berjaya memenangi kerusi itu. Bahkan Mahyadin secara terbuka menyebut timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man akan mengangkat sumpah dalam waktu terdekat sebaik saja PRK Pelangai berakhir jika kemenangan diperolehi. Dalam konteks Pahang, untuk PN menjadi kerajaan ia sudah tentu memerlukan beberapa adun BN kena melompat parti. Bagi mereka yang arif dalam perkiraan untung rugi, berpolitik untuk adun BN melompat menyertai PN pada ketika ini adalah suatu yang tampak mustahil dan merugikan buat mereka
Kerana gabungan pimpinan Mahyadin itu adalah pembangkang di peringkat pusat. Apapun, dengan gagalnya PN menang di Pelangai bererti Sembang serta Gormel untuk menukar langsung tidak jalan dan tidak melekat di hati. Sudah tentu sebab utama kenapa ia tidak jalan ialah kerana PN ketika jadi kerajaan dan Mahyadin menjadi Perdana Menteri. Ia terbukti sebuah kerajaan yang sangat gagal dan membuatkan ramai kecewa, kecuali yang berjaya hanyalah program Jana Wibawa. Lalu apa agaknya modal yang akan dijana PN dalam PRK yang berikutnya? Yang terdekat di Kemaman dan dengar-dengar di Masjid Tanah pun hampir pasti bakal ada PRK juga selepas ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton dan puan yang amat dihormati semua. Seperti yang kita tahu, sudah resmi diumumkan kemenangan kepada Barisan Nasional ataupun merangkap kerajaan perpaduan BNPH untuk pilihan raya kecil Dun Pelangai baru-baru ini. Sudah pasti kita menanti apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin besar daripada Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Nah, tuan-tuan dan puan, dalam pilihan raya kecil Dun Pelangai ini, sekali lagi kerajaan perpaduan melalui BNPH telah membuktikan bahwa kerajaan perpaduan masih relevan, ataupun gabungan BNPH PHBN ini adalah satu gabungan yang relevan, dan kubu kuat Barisan Nasional Dun Pelangai masih dapat dipertahankan. Namun tuan-tuan dan puan, akhirnya Muhyiddin Yassin dalam sebuah kenyataan, mungkinkah ini hanya untuk menyedapkan hati? Dalam satu artikel, BN gagal tambah sokongan di Dun Pelangai walaupun menang, kata Muhyiddin. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, mungkinkah ini kenyataan Muhyiddin untuk menyenangkan hati pengundi PN di Pelangai dan juga menyenangkan hati penyokong-penyokong Perikatan Nasional walaupun telah resmi kalah untuk pilihan raya kecil Dun Pelangai? Mungkin ada yang kata, adakah pilihan raya kecil Dun Pelangai dibatalkan? Oh, setakat ini tiada lagi sumber yang mengatakan pilihan raya kecil Dun Pelangai mempunyai satu pelanggaran undang-undang sehingga kan keputusan yang sudah resmi itu dibatalkan ataupun ditarik. Setakat ini tiada lagi berita tentang itu, tetapi yang kita tahu Barisan Nasional sudah menang di PRK Dun Pelangai. Namun kata Muhyiddin di sini, BN gagal tambah sokongan. Mungkin bagi penyokong-penyokong Barisan Nasional, penyokong-penyokong kerajaan perpaduan, mungkin rasa lucu dengan kenyataan Muhyiddin Yassin ini. PN mendakwa keputusan PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai yang menunjukkan Barisan Nasional gagal menambah sokongan, tetapi hakikatnya tetap menang. Dalam artikel ini kerana kata pengerusi PN sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin, BN telah bergabung dengan Pakatan Harapan dan seluruh jentera serta sumber kerajaan dikerah secara terang-terangan untuk membantu kempen parti itu. Jelasnya, walaupun PN tidak memenangi kerusi tersebut, parti itu menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding PRU ke-15 dengan mencatatkan peningkatan sebanyak 1,115 undi. Malah katanya majoriti yang diperolehi oleh BN pula merosot daripada 4,048 dalam PRU 15 kepada 2,949 dalam PRK. Saya percaya seperti mana tren dalam pilihan raya negeri dan siri pilihan raya kecil sebelum ini, tidak berlaku pemindahan undi, vote transferability yang ketara antara PH dan BN. Sebaliknya, yang berlaku ialah peralihan sokongan kepada Perikatan Nasional, terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu. Bagaimanapun tambah Muhyiddin,
PN menghormati pilihan yang telah dibuat oleh pengundi-pengundi di Dun Pelangai. Nah, tuan-tuan dan puan, akhirnya beberapa pemerhatian dari pemerhati politik, penganalisis politik. Satu kenyataan dari Syabudin yang berkata PN tidak mahu dikata kalah di Pelangai. Mereka kalah dalam menang kononnya. Nah, tuan-tuan dan puan, menurut kenyataan Muhyiddin Yassin bahwa Barisan Nasional terdapat peralihan undi dari Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Namun saudara-saudara, apa yang hakikatnya adalah kemenangan tetap untuk Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan BNPH. Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.